مثل الورد بسار شيخ علي جابر ونشكرنا الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. الآن سيمهن داري فارة جماعة سومانيا ونشوف الدعاء صلاه مباشرة الدعاء وتوك شيخ علي جابر لن تتبكي تا إن شاء الله سمانت من جلنا كان دعوة كيتا خصوصني برسامة القرآن كيتا إن شاء الله من جلتا كان إن شاء الله كيتا من لنجد كان إن شاء الله كيتا كيتا بليو من لهير كان ساتو جوتا حفل القرآن دي إندونيسيا إن شاء الله فرما كاسي جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Itu saja yang saya sampaikan. Tetap kita berjuang. Itu harapan beliau. Tidak ada yang lain. Itu saja harapan beliau dan cita-cita beliau. Bagaimana bukan hanya kami hafal Quran, bukan hanya di pesantren, tetapi insya Allah jutaan, bukan satu juta, insya Allah jutaan di Indonesia menjadi hafizul Quran. Karena semakin kita dekat sama Al Quran, semakin hidup kita baik dunia dan akhirat. InsyaAllah, kita tetap insyaAllah di Yayasan Syekh Ali Jabir, tetap kita berjuang, tetap kita berjalan. InsyaAllah, mudah-mudahan cita-cita beliau, walaupun beliau sudah pulang, tetapi insyaAllah, para guru yang lain, para asatiz, para ulama, tetap insyaAllah menjalankan cita beliau. Iya, insyaAllah, mudah-mudahan kalau kita mampu sebenarnya, kita sudah sampaikan di tempat kubur dan di masjid tadi sebelum salat jenazah. Sebenarnya Syekh Ali Jabir banyak cubaan dan ujian beberapa tahun yang lalu. Sampai beliau punya hutang sebenarnya gara-gara haji. Banyak sering dia membantu jemaah, memberangkatkan jemaah walaupun dia enggak mampu. Sampai beliau pinjam uang dari teman, dari sahabat untuk memberangkatkan jemaah. Akhirnya ada masalah terjadi beberapa tahun yang lalu, enggak bisa jemaahnya berangkat haji, bahkan beliau nambah hutang. Dan itu tadi saya sampaikan ke seluruh jemaah yang punya hak, punya hutang dari Syekh Ali Jabir, alihkan kepada saya. Saya Muhammad Jabir, saya tanggung jawab, alihkan kepada saya biar beliau tenang di kubur. Ya, harusnya bebas dari hutang biar tenang di kubur. Yang punya hak, punya hutang atau lainnya, kalau bisa memaafkan, alhamdulillah, semoga Allah ganti yang lebih baik. Kalau betul-betul masih tagih, butuh, boleh alihkan kepada saya, hubungi saya. InsyaAllah kita berusaha beberapa sama, alhamdulillah, beberapa asatiz, khususnya Ustaz Yusuf Mansur, membantu, selalu membantu kita, insyaAllah menyelesaikan masalah dan hutang Syekh Ali Jabir. Karena itu mungkin jamaah atau seorang yang Syekh Ali Jabir janji memberkatkan mereka haji, mungkin kita enggak bisa menjalankan karena ada tujuan yang paling utama, itu menyelesaikan hutangnya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Di mana? Belum, masih kita alhamdulillah. Dan tadi sudah sepakat sama asatiz, insyaallah ada bantuan dari asatiz dan para muhsinin donatur, insyaallah membantu menyelesaikan bukan hanya hutang, segala masalah beliau insyaallah menyelesaikan. Itu sebenarnya sakit itu paru-paru itu dari dulu sebenarnya dia agak lemah, ya, bukan sakit, agak lemah, tetapi karena COVID mungkin kambuh penyakitnya, karena itu saja. Tapi alhamdulillah di akhir ketika di tes itu enggak positif, alhamdulillah. Karena itu dia diperbolehkan dari pemerintah kita bawa jenazah dan memakamkan, karena beliau insya Allah tidak kena corona, alhamdulillah aman dari. Di mana? Enggak ada. Sebenarnya itu kita sudah sampaikan dari rumah sakit tadi bahwa jenazah itu hanya berkeluarga saja. Kita berharap kepada seluruh jemaah mengikuti tetap menjalankan protokol kesehatan, tidak boleh kerumunan ramai di tempat, kita sudah sampaikan. Sampai saya sampaikan rumah duka dan tempat takziah tidak ada. Boleh dari tempat masing-masing berdoa, karena sudah tahu ya, masa ini ada pandemi, enggak boleh kita kerumunan dan ramai, enggak boleh. Saya mohon kepada seluruh jemaah berdoa dari tempat masing-masing. InsyaAllah mudah-mudahan beliau diampuni segala kesalahannya dan amal saleh berjuang beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Jazakumullah khair. Terima kasih.